Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina amin. Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim. Berkata oleh ulama, semoga ridha Allah tercurahkan kepada beliau-beliau. At-taqwa ibaratun animtisari awamirillahi ta'ala. Takwa adalah ibarat daripada menjunjung tinggi akan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Zohiron wa batinan, baik zohir maupun batin. Takwa. Wastis'ari ta'zimillahi, serta memberitahukan mengagungi bagi Allah. Ya, kita tampakkan diri kita mengagungkan Allah. Ya. Wal haibati, dan takut campur hormat haibah. Haibah itu hebat. Campur haibah. Ya. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, hati kita campur haibah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan haibah kepada Allah. Takut campur hormat. Ya. Kita sholat, hati kita haibah kepada Allah. Kita puasa, haibah kepada Allah, mengagungi Allah. Menjauhkan maksiat, mengagungi Allah. Ya, umpama kita enggak mau berbuat yang Allah larang, itu bukan hanya sekadar kita enggak mau, tapi ada di situ mengagungi Allah. Wal khosyati, takut kepada Allah. War rahbati, sama takut kepada Allah, minallah, ya, daripada Allah, kepada Allah. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian para mufassir rahimahullah fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Bagaimana tuh? Berkata sebagian mufassir, tafsirnya ayyu ta'a fala yu'sa, Allah ditaatin tidak boleh dimaksiatin. Wa yuzkara fala yunsa, Allah dizikirkan enggak boleh dilupakan. Zikir terus, jangan lupa. Zikir terus, jangan lupa. Makanya oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, paling kagak kita punya zikiran pagi sore. Jangan enggak punya. Hendaknya kita punya zikir pagi sore. Itu alhamdulillah Allah kasih Bapak Ibu sekalian. Saya punya karangan itu namanya zikir dia ussama min azkaris sabah wal masa. Itu hendaknya punya Bapak Ibu sekalian. Jangan enggak punya tuh. Ya, namanya dia ussama min azgaris soba wal masa. Silakan tuh Pak itu. Itu sudah banyak khasiatnya, maziahnya, keutamaannya, fadilahnya yang baca itu Pak. Ada, saya punya murid, ya. Santri kita itu tetangganya kebakaran, hebat kebakarannya. Rumahnya Pak, rumahnya dia, saya pernah ke rumahnya, itu rumahnya kumuh, rumahnya kayu-kayu semua. Tetangganya pun kayu-kayu, rumahnya kumuh, kayu-kayu rumahnya. Kemudian ketika terjadi kebakaran, itu samping rumahnya tetangganya. Dia mau permisi pulang sama saya. Guru, saya mau pulang. Kenapa?
tetangga rumahnya kebakaran, tapi saya percaya amalan guru, alhamdulillah saya amalin zikir pagi sore, saya yakin rumah saya enggak kebakaran. Masya Allah, yakinnya benar-benar dia. Dia pulang, alhamdulillah benar, rumahnya enggak kebakaran. Nah, ini sama dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika rumahnya tetangganya, sama persis itu kejadiannya, tetangganya kebakaran, lalu dia disuruh pulang karena rumah tetangganya kebakaran, nanti takut kalau rumahnya kebakaran. Lalu dia mengatakan, saya yakin rumah saya tidak kebakaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang baca zikir ini pagi sore, insyaallah yakin rumahnya enggak bakal kebakaran. Dia pulang ternyata benar rumahnya enggak kebakaran. Jadi sama kejadian ini dengan kejadian sahabat. Masyaallah. Nah, itu zikir pagi sore dia Usama ada begitu, Pak. Itu baca, Pak. Masyaallah. Luar biasa. Dan insyaallah Bapak juga kalau punya sesuatu insyaallah enggak kehilangan. Ya, insyaallah enggak kehilangan. Aman insyaallah. Punya apa aman. Itu kemarin pesantren, ya. Gasnya ini apa? Mau meleduk, alhamdulillah enggak jadi. Lulus. Masyaallah ya Rasulullah. Ya, alhamdulillah enggak jadi. Dan itu bukan sekali, dua kali, tiga kali, udah sering, Pak. Di pesantren begitu, alhamdulillah Allah kasih, Allah tolongin, enggak jadi. Saya yakin itu berkat itu. Karena memang diberitakan oleh Nabi begitu. Enggak bakal kebakaran, ada hadisnya jelas. Pesantren kita, Pak, itu kan apa namanya, kabelnya banyak, ya. Suatu waktu dia koslet, Pak, diganti semuanya, semuanya diganti, semuanya diganti. Kata tukang listriknya, dia heran, kok nggak kebakaran ya? Kalau listrik ngomong begitu, kok nggak kebakaran ya, katanya. Dia heran tuh, harusnya kebakaran, kata dia, karena api ganti semua itu. Kalau listrik kan kebakarannya serem, nyamber, Pak, shut, begitu kalau listrik. Ini benar kejadian, Pak. Itu diganti semua kabelnya dan nggak jadi kebakar. Masya Allah. Itu dia Usama. Jadi kalau di pesantren wajib dibaca itu pagi sore. Kalau ada santri ngapa-ngapa, saya tanya, kamu enggak baca dia Usama? Iya benar, pantas kamu jadi begitu. Mas santri ini celakaan ya, umpama dia ngapa dari mana-mana. Kamu enggak baca dia Usama? Iya benar. Baca dia Usama, insya Allah. Tetap kita pakai insya Allah. Alhamdulillah Allah kasih juga, Pak. Allah kasih. Itu kan motor kan, Pak, banyak banget tuh santri. Pernah lihat kan ke pesantren kita? Iya. Motor banyak banget. Kira-kira kalau motor santri jelek-jelek, cakep-cakep. Cakep loh santri, kata bapaknya. Yang penting lu pesantren, motor bagaimana gue beliin. Cakep-cakep, Pak. Tapi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang tuh, dari 2011 sampai sekarang, Allah kasih, enggak ada yang hilang. Dan satu pernah kejadian yang luar biasa. Kita punya tetangga itu kan cuma beberapa kaki doang dari situ. Ya, mungkin 5 meter kali ya, Pak. 10 meter ini. 7 meter kali ya. 10 meter kali ya. Oh, enggak dekat lah, sih nempel sih. Ya, itu ada kontrakan, Pak. Motornya di dalam rumah. Motornya di dalam rumah, di pagernya. Itu motor santri kan di luar jeprah. Itu yang diambil yang di dalam rumah, diapain motornya? Digotong, Pak. Digotong tuh kan pagernya dikunci, digembok. Itu motornya digotong sama maling.
Ngapa ngambil yang susah-susah? Santri motornya tuh di depan jeprah nggak diambil. Kenapa itu? Saya yakin ini pertolongan Allah. Itu dia usama Allah kasih itu. Itu miliki bang. Baca itu dia usama. Bagus sekali. Saya letakkan di situ juga tentang fadilah-fadilahnya. Ada dalil-dalilnya. Kalau amalan guru itu insya Allah lebih hebat. Kalau amalan guru, insya Allah. Apalagi dibikin sendiri. Dengan enggak mungkin saya bikin sendiri, pasti adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya diminta oleh encing saya, Cing Suri, supaya beliau minta bikinin zikiran, katanya. Tolong bikinin zikiran dah. Oh, baiklah. Saya bikin itu cepat banget bikinnya. Ya. Langsung ada murid-murid yang orang tuanya punya rumah atau punya majelis taklim diminta ya, untuk dibaca juga di majelisnya. Alhamdulillah itu baca luar biasa. Nah, jadi kita jangan sampai enggak punya zikiran. Wa yuskaru fala yukfaru, dan Allah disyukurin jangan dikufurin. Wala yastati al abdu walau kana lahu alfu alfi nafasin ila nafasihi wa alfu alfi umrin ila umrihi ayyataki Allah haqqa tuqatihi walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atin la'i wa mahabihi wala yastati'a, dan tidak akan mampu al-abdu oleh seorang hamba walau kana lahu alfu alfi nafasin ila nafasihi, sekalipun bagi hamba itu mempunyai beribu-ribu nafas sampai kepada nafasnya yang lain, dan beribu-ribu umur sampai kepada umurnya ya yang panjang, enggak bakal mampu tuh, sekalipun umurnya sampai beribu-ribu, nafasnya beribu-ribu, ayat taqiyallah haqqa tuqatihi, untuk takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, enggak bakal mampu. Ya. Jadi kita takwa semampu kita aja, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mu'abbihi, sekalipun dia memberikan seluruh demikian itu nafas dan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal mampu. Kenapa bisa begitu? Wa dzalika li'izami haqqillah ta'ala 'ala 'ibadihi. Demikian itu karena saking besar hak Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk diibadati. Wa li jalali 'azamatillah, dan karena ya mulia keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ulwi kibriyahi, dan tinggi kebesaran Allah, wa irtifai jadi dan tinggi kemuliaannya Allah, saking mulianya Allah. Jadi oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin, banyakin zikir, puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak zikir pagi sore, zikir Pak, jangan enggak zikir. Wa qad qala afdalu qa'imina bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajzi 'anil qiyami bi asai sanai 'alaihi 'alallah. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata afdalul qa'imin, paling afdal orang-orang yang melaksanakan berdiri, maksudnya melaksanakan bi aqillahi, paling afdal di antara orang-orang yang melaksanakan dengan hak Allah Ta'ala. Wa akmalum, dan orang yang paling sempurna ya melaksanakan hak Allah Ta'ala, yakni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi, dalam doanya, i'tirafan, karena mengakui ya, hal karena mengakui bil ajzi, dengan lemah, anil qiyami, daripada melaksanakan bi ihsa'i sana'i alallahi, dengan menghitung puji ya
kepada Allah Ta'ala. Ya. Mengakui lemah, mengakui dengan lemah melaksanakan, padahal beliau adalah orang paling afdal melaksanakan ya hak Allah, paling sempurna melaksanakan hak Allah, tapi beliau juga enggak mampu ya untuk bisa memuji Allah sesuai dengan apa yang Allah dipantas untuk dipuji. Ya. Jadi ada rupanya Pak, orang memuji tapi enggak pantas, pujian itu enggak sampai batas sepantasnya orang itu dipuji. Masih pujiannya masih kurang. Seperti kita memuji Allah, gimana tuh ya? Ya, kita pikirin, Pak. Kita memuji Allah enggak sampai pujian kita. Sama dengan begini logikanya. Kita puasa umpama setiap hari ada orang puji kita puasa Senin Kamis, Masya Allah. Ini teman kita puasa Senin Kamisnya rajin banget. Kita kesel enggak, Pak? Padahal kita puasa setiap hari. Kita hawanya mau bilangin aja enggak kira-kira? Gua puasa setiap hari sekarang buka Senin Kamis. Gitu ya. Iya, jangan masih segitu aja. Nah kita sama Allah begitu, makanya kita punya rasa malu. Makanya bagaimana caranya kita memuji Allah? Nih Nabi ajarin, a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung dengan ridho Engkau ya Allah daripada kemurkaan Engkau. Wa bimu'afatika min ukubatika, dan dengan ya maaf Engkau daripada siksaan Engkau. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepada Engkau dari Engkau ya Allah. Aku berlindung dengan Engkau dari Engkau ya Allah. La uhsi sana'an 'alaika, aku tidak dapat menghitung pujian atas Engkau ya Allah. Anta Engkau ya Allah, kama asnaita 'ala nafsika, sebagaimana Engkau memuji atas diri Engkau. Paham? Artinya saya enggak bisa ya Allah memuji Engkau sebagaimana yang pantasnya aku memuji Engkau. Engkau lah yang lebih pantas, yang lebih tahu memuji Engkau seapa kira-kira ini. Masya Allah, Nabi aja tuh enggak mampu, bagaimana kita? Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang barokah, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin.